Sudah bersih lah teh. Ini yang sudah bersih. Bersos ya, ketan campur sos. Ini bahan dia, itu nama apa deh? Halia dengan bawang putih. Ini sos serai dan telur. Nah, kita tumbuk halia dengan bawang putih sampai dia halus. Sos tomato. Oke, kita panaskan minyak dalam kuali. Dan selanjutnya kita masukkan bahan-bahan dia, halia dan bawang putih yang sudah ditumbuk halus. Terusnya kita masukkan serai untuk mengeluarkan bau dari. Oke, kita kacau dan seterusnya kita masukkan sos. Kita masukkan ketan. Tutup sebentar. Kita jauh lagi.
masukkan ketam dan mentah. Apabila ketam itu sudah masak tadi, kita masukkan, dicampurkan telur ayam ke biji. Nama tujuan telur. Jadi isi ya. Kalau telur masin lagi sedap. Kalau telur masin sedap lagi. Tapi kita tidak gunakan telur masin. Kita gunakan telur biasa. Kalau sedap lagi telur masin. Ketam kita pun sudah masak, ya. Ketam pun sudah. Nah, ini buat sekarang. Wow, sedap, baunya pun sedap. Nah, ini adalah ketam masak. Masak sote sudah. Yeah.